Sekarang kita belajar membagi jendela dokumen. Jika kita bekerja dengan dokumen panjang, ya, dokumen panjang seperti ini misalnya, ya. Bentar. Maka seringkali kita harus melakukan scroll untuk melihat data pada bagian lain dari dokumen. Nah, caranya itu kita bisa memakai split ini. Nah, kita klik dua. Nah, ini kita bisa atur. Ini satu dokumen. Nah, ini kursornya bisa seperti ini. Jadi misalnya kita waktu bikin daftar isi. Jadi ini adalah halaman daftar isinya. Ini kita lihat ada di mana gitu kan. Habis itu kalau ingin membuang split ini kita bisa klik dua kali di sini, ya. Atau kita langsung ke remove split ini. Itu bisa. Sekarang kita belajar menampilkan beberapa dokumen dalam satu layar, ya. Misalnya saya buka dokumen yang ini. Jadi ini dokumen 1, ini dokumen 2. Nah, kita pakai arrange all ini. Lihat, ya. Jadi ini dokumen 1, ini dokumen 2. Oke, jadi kalau kita ingin scrolling, ya, biar dua-duanya ini bergerak barengan, itu kita bisa memanfaatkan synchronous scrolling ini. Nah, lihat. Bawah juga berjalan. Oke, kita ulang lagi. Kita juga bisa memakai view set by set ini, ya, agar tampilannya bisa menjadi kanan dan kiri seperti ini. Di mana tadi? Nah, ini. Kalau pakai file yang lain, misalnya ini misalnya. Ke Excel. Kita memakai simbol, tekan aja simbol Windows, kemudian klik ke kanan, arah kanan di keyboard itu. Ini juga kita klik ke sini, arah kiri. Jadinya menjadi setengah-setengah seperti ini. Ya. Jadi tombol Windows sama arah panah ke kanan atau ke kiri itu akan menjadi begini. Nah, ya, oke, demikian adalah tutorial untuk mengenal fitur view di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.